anjir. Setip dong. Eh ini bukan setip, Alek. Anjir aku jadi Alek. Orak, jadi bencong aku. Lama amat coba mau masuk. Semoga bisa, please please bisa, please join drums. Yes bisa, yes loading resource pack please. Yes building train, yuk bisa, yuk main, yuk 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 yuk. Eh apa ini dapat sampah anjir, buang nggak jelas, nggak jelas. Oke guys ya, jadi ya ini aku udah 2 minggu nggak main Rezonic ya, jadi ya aku ingin melanjutkan survival Rezonic SMB season 2 tuh. Tidak ada barang berharga. Rumahku kecil bang, anjir. Avril Craft. Oh ya, ini kan rumahku ya, anjir lupa ingatan pula aku. Oke, kita akan unboxing rumah, unboxing. Apa sih grebek rumah ya kan? Nah, di sini rumahnya kecil cuy. Rumah berapa kali berapa coba? Tapi giliran dilihat dari luar kayak besar gitu. Oke, jadi aku di sini ngebuat rumahnya itu waktu off record atau waktu ya waktu off record. Jadi nggak aku tunjukin waktu ngerecord ya. Dan ya di sini aku udah punya beberapa harta. Oh, memang hartanya cuma segitu gini coy. Aku miskin banget dah. Sebenarnya aku punya lagi sih di sini, ada 60 diamond, ada 20 emerald. Miskin gak sih? Ada 3 stack iron. Ini sebenarnya aku punya 2 stack diamond, cuma aku buat 1 stack diamond armor. Oke, mungkin aku mau tunjukin sesuatu juga. Jadi di rumahku ini enggak cuma satu lantai satu doang, tapi di lantai atas juga ada cuy. Oke, kita akan naik aja. Dan ya di sini lantai kedua aku ya. Dan ya bentar, ini apaan ini cuy? Ini apa lagi? Anjir, aku dikasih apa ini boy? What? Siapa yang ngasih ini? Bentar, ada tulisan nih. Hadiah dari Framzy atau Ipuls. Kalau mau ngambil jangan lupa record. Wah parah sih Ipuls yang ngasih cuy, aku dikasih hadiah ya kan, padahal aku nggak ulang tahun loh. Dan di sini ada BTW gimana? Oh iya kan udah aku kasih ya kan kemarin tuh. Mungkin kita akan ngelihat di sini ada Netherite anjir, Netherite inget parah cuy. Dan di sini ada diamond 24 buah gigi. Kenapa aku rugi guys? Kenapa kemarin aku ngebuat diamond armor ini guys, diamond armor semuanya ya sampai lengkap, sampai diamondku sisa 1 stack doang, ternyata sama Ipul malah dikasih. Oh mungkin si Ipul tuh kenapa tahu gitu kemarin aku nggak bikin ya, parah sih. Tapi nggak apa-apa ya, buat cadangan juga guys ya. Dan di sini tuh ada diamond pickaxe biasa, nggak ada encananya. Dan di sini oh my god GG guys, ada siltot 1, American 3, efisiensi 5, mending 1. Wah GG, wah Ipuls baik sumpah guys ya, si Ipuls baik beda. Dan di sini ada diamond X, ada siltot 1, American 3, efisien. Wah GG si Ipuls baik guys. Oh ya, karena di sini aku punya level 40, daripada nggak kepake lebih baik aku buat enchant armor guys ya, dari diamond boots dulu guys. Apa oh my god, ada fighting, langsung ambil tanpa banyak bacot. Boom, fire protection 3 lumayan, langsung ambil. Anjir nggak cukup level. Yeay, udah aku enchant semua, aku pakai biar lebih ganteng. Nah gini kan lebih gagal, lebih ganteng guys. Oh ya BTW, episode kali ini aku mau ngapain ya? Mungkin nah ini dombanya. Anjir aku lupa bawa shirt, lupa bawa gunting. Mungkin aku akan buat gunting di sini. Boom, buat gunting. Kayaknya aku harus mencukur beberapa domba ini, minta bulunya ya domba. Oh ya BTW ini punyanya si Kezri ya, ya aku minta wool-nya ya Kezri. Nice, semuanya pada botak semua. Oh my god, itu masih ada yang masih tumbuh. Cepet amat nih orang tumbuh ya. Aduh dah. Oke, kita udah dapet 42. Dan ini kenapa ada egg nyasar di inventoriku? Buang egg apa coba nih anjir. Weh, keluar anak ayam jir. Wah lu imut kali. Kita akan ngebuat white bednya semua dah. Bodo amat semuanya, bodo amat. Dominated armor guys. Oh my god guys,
aku menemukan kasur di tengah jalan ini, daripada nggak kepake mending aku buat cari netherite dah, bodo amat kita nyolong kasur orang di tengah jalan nggak tahu siapa yang punya, ya kan. Oke, apakah kita siap untuk ke nether untuk mencari nether guys? Ya kayaknya siap nih guys ya, udah siap tuh armor, terus ini udah ada pickaxe. Siltos kan bisa ngambil nether Asian debris kan ya, terus aku udah bawa beberapa blok, dan ya di sini ada kasur sebanyak ini, semoga kita aman. Doain guys semoga nggak ada bencana-bencana yang terjadi nanti. Oke, kita udah sampai di Nether, di portal di Nether. Anjay, apa ada? Dan di sini ada pintu, guys. Terus, anjir ada. Ih, ngeri aku, guys. Ih, ngeri. Ya itu kan yang di episode sebelumnya itu, guys, yang mukanya ngeselin itu, parah sih. Oke, semoga aja enggak ada monster yang mengerikan, guys, ya kayak Piglin tuh, karena aku enggak pakai gold ya. Oh iya, mining netherite itu biasanya ke dalam berapa ya guys ya? 15 ya? Anjir ada Saipul. Anjir. Wah, nggak punya bow aku, parah sih. Mungkin kita akan gali ke bawah sampai kedalaman. Sampai ke dalam berapa ya? 15 kayaknya guys. Oke guys, karena di sini ada lava, di sini ada lava, jadi aku kesana ya guys ya. Jadi di sini tuh tadi ada lava guys. Ya cuy ya, tuh ada lava, jadi aku nggak berani. Jadi mungkin aku mau ke sana, dan ya di sini aku nggak pakai gamepad karena bahaya cuy. Oke, mungkin di sini kita ke kanan dikit ya cuy ya. Ini kayak gini ya kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah tuh kayak gini, terus kayak begini. Terus kayak gimana guys? Oh my god, bisa guys. Anjir. Deg-degan guys. Apakah ada Asian debris? Nggak tahu, kayaknya nggak hoki kita guys. Kayaknya kita nggak hoki ya ya cuy ya. Oke, kita gali lagi. Oke, nice. Anjir, mantap. Oke, anjir banyak kali lavanya para bos. Oh my god, Asian debris pertama kita guys. Mantap banget tidak? Pokoknya hoki guys. Kita dapat berapa ya cuy ya? Kita cek di sini, semoga dapat banyak. Ini juga dimatiin dulu apinya, dan bom dapat satu. Alhamdulillah dapat Asian debris guys. Oke, nice. Alhamdulillah guys, diledakan keberapa ini nggak tahu, ledakan keberapa ya, aku mendapatkan Asian debris lagi cuy, ada 3. Alhamdulillah, oke sekali guys, oke beda sumpah cuy. 1 2 3 4 5. Oke, 1 2 3. Alhamdulillah guys. Oke, dapat 6. Kita tetap gali lurus ya, feelingku di lurusnya ada netherite sih. Ada Asian debris maksudnya, guys. Oh my god, ternyata benar guys feelingku. Aku wah, sumpah nih dikasih lagi. 3 2 1 boom. Oh my god, dikasih lagi guys. Alhamdulillah. Bener-bener guys, hoki lagi kita guys. Oke, berarti kita udah dapat 8. Semoga ada lagi, please. Oke, cuma 1. Oke guys ya, jadi ya aku udah mining cukup lama ya, mungkin setengah jam satu jam lebih lah, cuma dapat 8 Asian debris ya, dan bednya pun udah hilang semua, udah aku ledakin semua coy. Anjir, bed segitu doang nggak cukup loh, parah sih. Udahlah, kita balik lagi guys ya ke rumah, semoga aja aku nggak lupa jalan pulang cuy. Alhamdulillah kita udah sampai guys ya, udah sampai pulang, udah sampai portal kita, kita selamat cuy. Cara buat netherite inget tuh gimana guys ya, kalau nggak salah tuh dibakar ya, kalau nggak salah tuh dibakar apa ya, dibakar, oh ya bener dibakar guys. Oke, jadi udah ada netherite scrap 8 ya guys ya. Kita mau ngecrafting tuh ada di atas deh crafting table kita. Nah nice, kita buat goldnya semoga cukup. Nah cukup guys, terus netherite. Oh my god, kita dapat 2 netherite cuy. Alhamdulillah. Akhirnya kita dapat 2 netherite cuy. Yeay, kita punya 3 netherite cuy. Alhamdulillah ya kan. Kita dapat 3 netherite. Bentar guys, kayaknya ide yang buruk kalau misalnya aku taruh netherite ingat ini di armorku dan di tools-toolsku cuy. Karena apa? Karena tools-toolsku tuh masih jelek cuy. Apa sih?
masih sampah cuy, apalagi armornya enchantannya juga masih tuh belum ada mendingnya kan. Nanti mungkin aku bagusin lagi enchantannya, terus nanti kalau udah aku upgrade ke netherite inget cuy. Jadi gitu ya, jadi lebih baik netherite ingetnya aku simpen aja. Oke, aku simpen di sini deketnya diamond. Nice. Astagfirullahaladzim.